Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini adalah hari kedua setelah datangnya musim hujan. Kita lihat pertumbuhan melon art kita, Masya Allah. Ini sudah kita masuk ke tahap pembuatan kozuru atau anak cabang ya. Ini setelah daun kita yang ke-8. Dari sini kita mulai membuat cabang seperti ini, kozuru. Nah nanti dari cabang ini kita akan bikin sekitar 2, 3, 4 ya. Nanti setelah 4 ini kita patahkan atasnya supaya nggak tumbuh apa ke atas lagi. Tapi yang akan kita perpanjang adalah cabangnya ini. Nah dari masing-masing cabang 4 ini kita akan bikin cabang 4 juga. Berarti dari apa namanya satu batang utama induknya Oyazuru akan dibikin 4 cabang. Kemudian dari 4 cabang ini anak ini masing-masing kita targetkan 4 cabang juga, yaitu Magozuru, yaitu cucu daripada cabang ya, supaya nanti masing-masing batang akan mendapatkan 16 cabang cucu ya, Masya Allah. Jadi satu batang ini kita targetkan menjadi 14 cabang sehingga menjadi 16 cabang ya. Jadi 4 × 4 = 16. Nah ini kita lihat di sini sudah berbunga teman-teman. Tapi bunga ini seperti yang saya katakan ini adalah bunga kembang ya. Dia hanya berbunga saja karena buah melon bukan di sini. Buah melon adalah di magonya, di cucunya. Jadi ini kita ambil nggak masalah. Kita lihat kan nggak ada pentolnya, nggak membentuk semacam buah di belakangnya ya. Ini hanya bunga saja, mengandung kelopak ya. Nah, nanti yang akan berbuah adalah bunga yang keluar dari cucunya. Susah juga ada cucu ada mako. Tapi nanti kita akan pelan-pelan kita evaluasi terus ya. Nah, seperti ini sebelah sana juga udah mulai ya. Mulai keluar ini kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita patahkan karena belum sesuai teori. Nah, ini yang dari sini nanti 2, 3, 4 terus ya. Jadi semuanya saya menggunakan rumus 4 × 4 = 16. Jadi satu batang ini target maksimalnya adalah 16 buah ya, Insya Allah ya. Targetnya ya, mudah-mudahan tercapai, amin. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini masih kita patahkan dulu ya, komen deh. Nah nanti kita akan berikan perawatan lebih lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini sudah mulai ini. Oke, demikian untuk perawatan lemon art kita, melon art kita hari ini. Mudah-mudahan senang tumbuh subur dan besar, amin. Oke, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.